Saudari Maimunah, anggota Gerwani kan? Iya, Pak. Saudari kenal dengan Ruslan Wijaya? Ketua CDB PKI Jawa Timur? Saya tidak tahu. Pasti saudari kenal. Karena segala instruksi datang dari Ruslan Wijaya. Dan ada bukti-bukti yang membenarkan bahwa saudari telah melaksanakan instruksi tersebut. Iya kan? Iya, saya akui. Saudari Lis tentu tahu di mana persembunyian Rewang dan Ruslan Wijaya. Saya tidak tahu. Sebagai seorang bekas wartawan, saudari pasti tahu segala informasi gerakan sisa-sisa PKI yang ada di Jawa Timur. Percuma kalau saudara tutup mulut. Kekuatan PKI sudah dilumpuhkan. Percuma saudari mengelak karena Sukatno, suami saudari, telah mengaku. Baiklah. Saudari Ayu dan Nuning, apakah betul dia tidak tahu? Tidak, Pak. Dia bohong. Betul, Pak. Kawan Lis pasti tahu. Bagaimana, Saudari Lis? Saya letih. Saya akan memberikan pengakuan secara tertulis besok. Dalam pemeriksaan pendahuluan, saudari telah mengakui mengorganisir wanita-wanita nakal untuk keperluan gerakan PKI. Di kota mana saja mereka ditempatkan? Hanya di Blitar, Pak. Di Kediri ada? Ya, ada. Di mana lagi? Malang dan Tulungagung. Catat. Saudara-saudara, saya bernama Suwandi, bekas anggota PKI. Kalau dulu, saya membujuk saudara-saudara agar masuk PKI untuk memberontak terhadap pemerintah. Saya menganjurkan saudara-saudara untuk kita wajib membantu pemerintah yang berdasarkan Pancasila. Thank you.